Saya teringat perkataan dari Benjamin Franklin. Benjamin Franklin mengatakan, siapa sih orang kaya itu? Orang kaya adalah orang yang bersuka cita dengan apa yang dia terima. Sederhana, tapi menurut saya sangat dalam maknanya. Banyak orang yang punya banyak hal, punya uang banyak, punya jabatan, punya gedung, tapi mereka wajahnya tidak berseri-seri. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri yang mereka miliki, tapi selalu merasa kalah, kurang. Wah, orang lain gedungnya lebih megah, orang lain punya kapal pesiar, orang lain punya saham di sini banyak sekali, orang lain punya margin atau keuntungan luar biasa, sedang keuntungan kita kurang, padahal sudah miliaran, tapi ya masih kurang terus. Maka ini adalah orang yang punya banyak hal, tapi bukan orang kaya menurut definisi dari Benjamin Franklin. Karena itu mari kita mengembangkan sikap hidup karakter yang sederhana ini. Bersyukur dengan apa yang punya.